Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Malam ini kita bersama teman-teman mau berburu hama musang sambil petualang malam. Yuk, ikuti terus. Bersama Kang Didin dari Pemarican. Nah, mau senapan angin. Ini lokasinya berada di hutan. Hutan Jati. Sebelah utaranya Pasir Jati. Dan sekarang mau menuju ke terowongan Pasir Ipis. Dan konon katanya tempatnya sangat penuh mistis. Banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Katanya dulunya ada orang yang tertimbun pasir lalu meninggal. Gue sebentar lagi sampai ke terowongan. Terowongannya kurang lebih 6 meter. Itu banyak sekali pohon-pohon besar seperti pohon kiara pereng geus buahan pereng nama ngintip wal. Nah, ini terowongannya nih, kurang lebih 7 meter. Dulu bekas penggalian pasir dan konon katanya pernah ada yang tertimbun pasir nih lalu meninggal. Coba lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya sedang berada di tengah-tengah terowongannya nih. Nah, ini gundukannya. Alhamdulillah aman lah. Aman. Jangan terowongan aja ngajaran. Tuh, Mang Didin keliwat. Panjangnya kurang lebih 7 atau 8 meter. Tingginya ada 10 meter ke atas. Pengelolaan repot wae. Agak dia. Pohon bambu. Didinya. Wah, manuk-manuk acan ya. Orai eueuh deh. Selempangan le ayah 2 jam melempangan. Lo aja. Can manggihna naonnya? Aduh. Sudah berjalan 2 jam nih mungkin. Can manggihna naon? Belum menemukan apa-apa. Pemburu hantu ge kebar biasa di manggihna. Heeh. Biasa sok di akhir momen terbaik teh. Coba abi mah keur deui eta mama. Teuing nu kieu teh. Udah, beureung masa jarang ieu nya. Naon hewan langka ya? Langka manggih maksud teh. Tak kahandap mah tuluy naik. Nih, pohon dukuh. Berhasil ditemukan. Tapi yakin aya pahit-pahitna rasa. Nah, daripada maling mending kena mulung. Ya. Kita rugi kena mulung. Nah, lumayan lah tambahan angin. Obat haus.
Udah fighting lah. Wah, Menang mantap gue nah. Harus. Iya mulai. Oh, hai. Harapun gue bang. Mana? Tuh, di kanan. Sok dong. Aku ada ketinggian tanah. Luar biasa ini rangan itu yoi sya. Ini aku bisa kaurang ah. Sama. Kelak-kelak ulah ketewak, ulah ketewak. Cicing lah. Sang di video lah. Kelak-kelak. Ah bobang nih lewas kan. Kita kan dulu. Kelak-kelak. Ulah ketewak cicing. Iya lah. Kalau diangkat. Anjing orang cara terkonsen gak dan balong. Kecil. Kelak. Serap ting. Anggur teka ciri. Teh kena bodas kereta. Yo terlalu lah. Hei. Baiknya kalian muntut nak. Nah, ini sudah hayang. Komain. Kadai tahu lunak gitu malik nak. Lah cek aja kecap banget tuh. Bener akhirnya dapat. Ih, satu ekor nih. Ular Rico don nih atau cek bahasa Indonesia mah orang serigala. Balikin. Bodas ya teman. Biasa aktivitasnya di malam hari atau nokturnal. Bang Ratim. Hi. Lumayan lah, ayo momen nih. Teh hambar teh. Tadi nemukan satu namun ular air. Ular tidak berbisa. Ore welang ieu nya. Lain. Beda belang eta ka? Ngan siga weling ge siga welang. Ek di arah. Embung mah jang naon. Gila kejak ngejar nyekel. Embung. Ular di bawah tim ah. Hah? Gila. Ek dingu mah. Tapi tidak memiliki taring panjang tuh. Embung. Bicen deh ah. Are. Kita rilis dari tempat ini. Sing jauh. Nah, ini bukan target kita. Target kita adalah musang. Gak. Ini ada orang dia kan gede. Kayaknya kena yumulit kena sekti. Belah itu tuh. Lepas kena lah dekat kantong. Ya lah ya. Itu kaciri. Oke. Kita dirilis. Biar lestari. Bau oge orang ini kieu euy. Har. Rupanya berbelit-belit nih ke alat safety. Oh, jangan ditiru adegan ini nih. Bahaya, jangan ditiru. Kita safety lepaskan. Ulah di dia, tadi itu sing jauh. Tadi.
ke habitat aslinya. Di situ tuh. Mana? Tahu belitung kantong. Iya, cara mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya Mas, salam lestari lah. Ya, start. Wah. Cut. Aduh. Kaciri ya, poin. Ya, sip lah. Aduh, perjalanan yang sangat melelahkan namun belum menemukan target. Kakaramangi orai. Nah, di sini ada rumah kosong. Imah kosong. Mana? Ayo singan. Acan di cicingan. Kosong, ayo nama. Kan berang masuk di longok itu. Bakal lama imahnya teh panjang. Kalau itu tuh. Oh, dah. Ulah, kana apa ini? Ayo nama menuju pulang lah. Ulah eraan. Kita coba explore ke pohon bambu. Oh ya. Oke. Beritanya bermasalah. Wah, tapi warna naon? Tidak apa, ada apa-apa. Cukup sampai di sini dulu perjalanannya, guys. Lelah. Dan tidak menemukan target satupun. Sip lah, saksikan petualangan selanjutnya.